instruksi Bapak Ibu itu ada di pengeras suara, baik ada di pokok ataupun ada di toa. Agarkan wejangan kepada pemimpin-pemimpin di negara ini. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Dan kita alhamdulillah pada hari ini hadir betul-betul merasa demokrasi sudah dihancurkan oleh rezim Jokowi. Bagi mereka yang datang dengan embel-embel paslon, tapi yang datang ke sini Indonesia kebangsaanku, bangsa itu, marilah kita berseru. Demokrasi tetapkan kita dalam satu suara, membiasa. Pak Jokowi dari demo 10 tahun. Karena saya berdoa saya sekarang hanya mudah-mudahan Pak Jokowi kembali jadi manusia normal. Sehingga tahu bahwa rakyat berteriak. Karena sepertinya kalau dia manusia normal, sepertinya dia mendengarkan rakyat. Ingat Bung Karno dulu, karena dia manusia normal, dia menyerahkan ke Pak Harto. Ya. Pak Harto, dia manusia normal, dia mundur. Gus Dur, dia manusia normal, dia mundur. Jadi kemungkinan kita berdoa saja agar Jokowi kembali menjadi manusia normal. Tapi menurut Bapak gimana Pak? DPR tidak juga mengajukan? Ya, DPR ini kan sudah menempatkan diri sebagai anak buah Jokowi. Ya, jadi kita DPR juga harus didesak bahwa ya mudah-mudahan dia sudah menyadari sudah hampir 10 tahun menjadi anak buah Jokowi, dia sadar bahwa dia wakil rakyat. Jadi doa kita dua,
mendoakan agar kembali Jokowi menjadi manusia normal. Yang ketiga, kedua adalah agar DPR kembali menyadari bahwa dia bukan anak buah Jokowi, dia adalah wakil rakyat. Oke. Okay. Oh, besok adalah perhitungan final ya, di DPR kan nanti. Sudah. Perkara yang ngomong satu dulu. Nanti segera siapkan, belum siapkan jalan. Jadi tidak menunggu DPR, tapi DPR sambil berjalan. Kita erasi politik selanjutnya. Ya, tadi kita. Pada saat Jokowi disumpah Allah antara lain, saya akan melaksanakan kewajiban sebagai presiden. KPU yang mestinya adalah organisasi yang mandiri, independen menurut konstitusi, diacak-acak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.